Oke, okay, WhatsApp teman-teman, kembali lagi di channel Ardi Balikpapan, channel yang membahas tentang seputar dunia drifting yang ada di Balikpapan. Oke, okay, teman-teman, jadi hari ini aku nggak berburu ya kayak biasanya, drifting, jalan-jalan ke pasar, nyari-nyari tempat buat nyari barang-barang second import gitu. Jadi hari ini teman-teman, ini hari yang lumayan istimewa ya buat aku, soalnya kita lagi bikin event nih. Anak-anak drifting Balikpapan, pemburu-pemburu lah. Oh ya, buat teman-teman yang mau tahu tempatnya ini di mana, jadi lokasinya ini lagi di Gunung Guntur ya. Pas di kafe Dax Coffee. Ya teman-teman kalau lewat daerah Gunung Guntur, pas di depan JNT situ. Tuh JNT. Oke teman-teman, jadi ini udah mulai gelap ya. Udah jam 6. Orang-orang udah pada mulai datang nih. Jadi ntar aku mau nge-review dikit sih apa-apa yang kita jual di sini. Jadi barang-barang di sini semuanya barang-barang pilihan teman-teman. Bukan lagi barang-barang yang ibaratnya kayak di pasar gitu kita sortir. Ini barang-barang pilihan, semuanya brand, semuanya di sini brand. Terus sepatu ada, tuh airpack ada, yang vintage-vintage juga ada. Terus mau yang street, casual, pokoknya banyak teman-teman di sini ya. Tuh tas juga ada di situ. Oke, jadi nggak usah lama-lama ya, kita coba langsung kasih lihat reviewnya aja ke teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur. Aku baru masuk, langsung disuguhin sama sepatu-sepatu nih. Banyak banget ya sepatu-sepatunya ya. Terus di sini ada tas-tas juga, celana, dikis gitu dia, chinos-chinos gitu ya teman-teman. Aduh, banyak banget lah. Aku coba mau review dikit ya sepatu ini. Nih, ini aku tertarik nih sama ini Converse Aventis. Warnanya asik banget ya. Tempur-tempur gitu dia. Nih. Cakep banget lah pokoknya ini. Nih, Air Force One. Terus ini ada Converse, Nike, Adidas. Di bagian sini ada, nah ini yang menarik teman-teman. Anak-anak casual pasti ngerti ya. Adidas Hamburg. Kondisinya masih steel banget ini teman-teman. Nih, tapaknya juga masih tebal. Kayaknya nih use cuman beberapa kali pakai aja nih. Ada Vans checkerboard. Terus ada Vans Era, New Balance brand new. Pak, tanya ya range harganya berapa di sini? Nah, kita udah sama brother Yuda ini. Ya, teman-teman, lihat ya pegang apa. Ini juga tergantung kondisi. Hah? Tergantung kondisi aja. Tergantung kondisi ya. Kondisinya ya. Kondisinya ya, kalau misalnya di 80% ya ini harga 300 aja, Bro. Aku pengen nanya lagi nih yang Adidas Hamburg tadi itu. Nih, sama Bang Adam, Bang. Itu range harganya berapa, Bang? Kalau macam kayak Adidas gini, Bang. Ini khusus untuk malam ini aja. Ya. 700.000 aja. 700. Ini retailnya berapa, Bang, kalau baru juga? Retail kalau untuk pasaran sekarang masih di atas 900 lebih. 900. Ya. Worth it banget lah kalau untuk harga itu, Bang, ya. Kondisi masih oke lah ini. Kalau yang fancy itu, Bang. Fans ini 280 aja. Nah, kondisi masih oke lah buat gaya, buat sehari-hari, daily-daily oke lah mas ini. Oke, makasih Bang Adam. Yep. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman.
buat anak-anak motor pasti paham lah ya sama brand ini. Dia collab sama Dikis, kondisinya cakep banget teman-teman. Aku nggak bisa ngomong lagi, pokoknya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya, warnanya pekat terus nggak ada minus. Aku tadi mau nanya cuman orangnya lagi nggak ada nih teman-teman. Ini aku penasaran banget nih yang bagian-bagian dalam nih. Nih teman-teman pasti paham lah sudah, yang warna-warni gini vintage nih. Dan ini sebenarnya punya saya teman-teman. Jadi aku di sini banyak nampilin yang kombinasi-kombinasi warna-warni gitu ya teman-teman. Memang aku sudah rencanakan dari awal kalau aku mau bertemakan vintage-vintage gitu teman-teman. Bisa teman-teman lihat ada Looney Tunes, Mickey, Nike Swoosh vintage, Nike Block Color. Terus ini ada Navica ski, jaket ski gitu dia. Cuman dia kombinasi warnanya ada 3 warna teman-teman. Cakep banget lah kalau untuk anak-anak retro, worth it banget ini kalau untuk dipakai. Terus yang di sini saya sajikan yang kaos-kaos vintage ya, teman-teman. Nih ada, kalau di Malaysia itu mereka bilang kucing gemuk. Ini Crazy Sir, terus ada Stasi, The Beatles, ini ada copyright-nya tahun 90, terus ini ada Chicago Bulls, Mickey, terus ada Mickey juga, ini yang Mickey Actis ya, tahun 80. Banyak sajian ya, yang vintage-vintage. Nih, cuman ini punya teman saya, dia taruh di sini, Adidas. Terus ini saya ada sajikan Nike track top gitu dia ya. Nah, di sini ada tulisan Nike-nya, teman. Terus ini ada Adidas lagi track top. Ini depannya gini, teman-teman. Nih, ada logo kecilnya ya. Terus kombinasi warnanya banyak banget, teman-teman. Nah, terus teman-teman, nah dari semua barang-barangku ini, teman-teman, yang menurut saya kepala ya ini, teman-teman, yang saya sajikan. Stone Island ada 2. Saya bawa ke sini. Terus ini ada CP Company. Ini ada Levi's, terus ini ada APC Denim Selvedge. Di sini saya sajikan perkausan juga. Nah, ini yang warna-warna blocker gitu dia, block color. Terus ini kaos-kaos polo gitu dia, teman-teman. Ada Burberry. Nah, jadi mungkin itu aja sajian dari saya, teman-teman. Udah saya review. Kita lanjut ke tempat lain lagi. Oke teman-teman, jadi aku malam ini hari terakhir ya, last day di event Second Street Balikpapan. Mungkin aku coba lanjutin aja ya review yang kemarin ya. Masih banyak yang belum aku review di sini. Bagian situ sepertinya aku mau review ntar ya. Kita langsung review aja teman-teman. Nah, aku jadi penasaran sih dari kemarin mau nge-review booth ini. Katanya sih di sini banyak yang oke-oke lah. Pembelinya paling ramai kalau di sini kalau kulihat. Nah, ini aku udah sama ownernya ya. Instagramnya apa? Resbian.market nih. Resbian.market. Oke. Okay. Oke. Bang Rico nih, aku mau nanya nih sedikit. Ini barang-barangnya range harganya mulai dari harga berapa ke berapa nih? Dari harga 130 sampai ada yang 300 lah. 300 ya. Bisa dikasih lihat barang yang paling murah menurut Abang Rico ini? 130 nih bisa saya kasih Coca-Cola ini. Oh, kalian ini bisa dapat Coca-Cola ya 130. Masuk vintage ya? Ya, ini juga bisa. Terus yang menurut Abang Rico termasuk barang kepala di sini yang mana? Kalau untuk celana ada Napa Bijri kargo ini pendek. Napa Bijri ya, wow. Ya, ini kargo pendek. Mahal pasti ya barunya ya. Ya. Ini juga salah satu brand outdoor atau casual? Outdoor atau casual bisa ya? Bisa, dua-duanya bisa. Itu harganya berapa, Bang? Kalau ini saya mau lepas di 300. 300 ya? Ya. Bisa kurang gitu? Bisa lah. Bisa lah ya, oke. Pokoknya di sini semua bisa nego lah bisa, ya? Bisa, bisa. Nah, ini teman-teman di sini kita bisa lihat ini. Ada topi juga ya. Topi itu, topi-topi MLB gitu lah. Ini Bang Rico, ini berapa nih Bang Rico? Khusus malam ini, level cekat di ratus 100 ini. Ini 100 ya? 100 ribu doang? Iya, seperti ini. Black New nih. 100 ribu aja. Rata 100. Ada di event ini aja ya? Ya. Oke, nah di sini aku ngelihat kombinasinya hoodie-hoodie ya. Nah di sini Bang Rico, hoodie-hoodie yang menurut Abang Rico paling murah yang mana? Paling murah paling yang kayak basic gini ya, tuh Korean style gitulah. Ini saya biasa jual 130, bisa juga 150, beda-beda yang kok. Terus yang menurut Abang Rico kepala yang mana? Kalau
Kepala paling kayak ini Nike Bixus. Oh, keren banget ini, keren banget. Terus ada beberapa Dickies di sini, gue juga ada. Guys. Terus apa lagi ya? Champion ada nih, Champion. Tuh. Harganya Champion tolong dikasih tahu ini. Kalau Champion sih di 3. Made in Honduras. Honduras. Nah, teman-teman tuh bisa lihat. Lihat kan tag-nya lu, Bang. Original, Bang, ya, otentik. Dijamin ya. Gila. Masuk sih kalau bilang worth it. Worth it sih harganya. Daripada kalian beli baru lumayan harganya. Oke, Bang Rico, makasih Bang Rico ya. Oke, jadi kita udah selesai tadi ya. Kita sedikit nanya-nanya ke salah satu owner second di Balikpapan. Nah, ini aku menarik, teman-teman. Lihat ini. Ah, gila. Tracer, gila. Ih, cakep banget tracernya nih. Ini ownernya mana lagi tuh ownernya ini? Jadi aku tadi pengen nanya, cuman orangnya lagi pergi sholat katanya. Ini jadi aku cuman review aja ya. Nih, ada Tracer. Ini kalau collab sama Hoof ya. Brand skate juga. Cakep banget ya. Tulisannya ada yang dari sini, terus di sini juga ada bagian lengannya. Tembus-tembus lah tulisannya ya, teman-teman. Nah, belakangnya juga ada. Yang menarik di sini, teman-teman, di hoodie-nya ada dia. Gila. Oh, kalau teman-teman tahu, aku nggak bisa pastiin juga ini ori atau enggak. Tapi kalau teman-teman tahu dan udah pernah lihat, teman-teman bisa searching, komen di YouTube kita. Ini Tracer seri apa dan harga barunya berapa? Oke. Okay. Nah, terus di sini teman-teman, nah kita nemu lagi Tracer ini. Oh, cakep banget Tracernya ini. Ini kalau yang ini udah aku pernah cek di Google, memang ada teman-teman. Ini kita cek tag-nya dulu. Tag-nya made in Honduras ya teman-teman. Cek bawahnya ini kita cek juga. Kalau yang gini-gini sih aku demen periksa-periksain. Ntar ada nggak ya cek ke sini? Kayaknya nggak. Oh, nggak ada teman-teman. Ternyata dia build up tanpa jet samping. Jadi tag waste-nya aja sudah ngikut di sini teman-teman. Cakep banget lah ya. Oke, kita coba lanjut ke belakang sini ya teman-teman. Nah, di sini boots-nya salah satu owner second juga di Balikpapan, namanya Bang Andi, sering dipanggil Cupes. Nah, aku melihat yang ini teman-teman, ada sepatu Nike, cakep banget ya. Ini aku belum periksa seri apa ini. Cuman yang jelas ini size-nya size emas teman-teman. Kalau enggak 41-40 ini. Sini ada Converse. Nah, ini jaket-jaketnya juga ada ya, jaket jeans. Nah, terus ini, nah ini yang vintage Alice. Sini Kappa. Nah, masih banyak-banyak lah teman-teman. Terus di sini juga ada kombinasi hoodie. Terus di sini kaos-kaos ya teman-teman. Nah, dia enggak begitu banyak bawa barang, cuman ini yang dibawa semua di sini barang-barang kepala teman-teman. Teman-teman bisa lihat lah ya. Oke, kita coba maju sedikit ya. Nih, ada deretan celana-celana chinos. Terus di sini juga ada dilipatin. Nih, ada Dickies. Macam-macam lah, ada Omniclo, terus ada tartan juga yang kotak-kotak gitu, teman-teman. Nah, terus yang ini kayaknya celana pendek ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya event ini ada lagi, teman-teman bisa langsung dapatkan celana-celana gini di event kita, teman-teman. Nah, terus yang di sini kita coba ke samping dikit. Ini agak sedikit, cuman yang di dalamnya ngeri-ngeri loh, teman-teman. Teman-teman harus lihat ini. Nah, nih, gila, Balenciaga. Luxury brand, teman-teman. Ini aku belum cek sih, ini original apa enggak. Yang jelasnya cakep sih aku lihat. Ya, kalau teman-teman mau, ini ownernya Yers ya. Teman-teman bisa langsung follow aja Instagramnya. Di situ dia sudah upload semua apa-apa yang ada di sini. Nah, ini ada Dickies, terus di Dickies lagi, Dickies lagi. Kajan, aduh gila, Supreme teman-teman. Cuman nggak ada tag-nya ya. Teman-teman tahu lah ini bootleg. Terus ini Under Armour. Nah, ini aku coba datangin boot yang daerah tengah ini. Kebetulan sudah ada ownernya ini. Aku pengen nanya-nanya sedikit. Barang-barang apa aja yang ditampilkan di sini? Oke, ini aku udah sama ownernya, Abang Yuda. Instagramnya apa, Bang? Lapak Berandal. Oke, Bang. Ini yang abang tampilin, aku lihat sih kombinasinya hoodie sama celana, Bang. Kira-kira Abang jual berapa ini, Bang? Range harganya, Bang, hoodie? Kita hoodie malam ini kasih 100 rata. Sale 100. Nah, sweater 80. Sekitar 80.000. 80.000 sampai 100.000 ya? Iya. Oke.
Nih aku menarik nih bang, lihat yang ini bang, Vertex bang. Bisa di anu dikit bang, detailnya bang. Nih teman-teman, kalau teman-teman ke event kita, teman-teman bisa temuin hoodie seperti ini, Vertex ya. Gila, full stack bang ya. Bang, ini berapa bang? 100. 100? Iya. 100 ribu aja teman-teman, gila. Terus ini celana-celananya Bang Yuda. Ini celana-celana apa aja Bang Yuda? Celana chino sedikit, Levi's ada, jeans. Okay. Harganya murah aja, Dickies ya 200. 200 ya? Dickies 200 teman-teman. Teman-teman bisa tahu lah ya, harga barunya berapa Dickies. Oke Bang Yuda, makasih ya. Oke. Udah kasih detailnya dikit jualannya. Instagramnya apa tadi? Lapak Berandal. Lapak Berandal. Oke, teman-teman bisa langsung follow Lapak Berandal. Gila, barang-barangnya murah-murah teman-teman. Oke teman-teman, nih aku udah selesai review-review barang-barang tadi di sana. Nih aku udah sama Bang Andi nih. Halo Bang. Nih Bang Andi nih termasuk senior kita juga ya di Balikpapan, di dunia thrifting. Terus dia salah satu pencetus dari terlaksananya event ini. Jadi aku mau nanya-nanya sedikit tentang event ini sama dia, oke? Okay? Jadi aku mau nanya Bang, ini sebenarnya event ini Bang terlaksana tujuannya apa sih Bang? Bisa dijelaskan dikit Bang? Nah, jadi event ini sebenarnya bukan untuk ajang cari uang sama-sama ya. Jadi emang dibuat supaya teman-teman seller yang ada di Balikpapan tuh bisa ngumpul bareng, tetap terjaga silaturahminya. Jadi nggak hanya ketemu di pasar atau saling di WA gitu aja. Terus gini Bang, buat teman-teman yang kan teman-teman pasti pada nanya nih, event ini ada berapa bulan sekali mungkin Bang? Atau setahun mungkin atau beberapa bulan? Jadi event ini sebenarnya nggak tentu mau kapan. Jadi kalau ada emang ya ada yang minta diadain ya ayo, atau misalnya udah lama gitu nggak pernah ada event lagi ya udah ayo kita buat, ya ibaratnya saling inilah biar kita bisa ngumpul lagi sesama seller. Oke, jadi satu lagi nih Bang aku pengen tanya, untuk kedepannya gimana nih Bang, mungkin Abang mau tema yang gimana gitu atau kolaborasi sama komunitas apa gitu di Balikpapan? Untuk kedepannya sih yang kita nggak nutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, entah dari kafe atau entah dari perkumpulan atau entah dari organisasi apapun, kita tetap terbuka untuk siapapun. Jadi kita nggak nutup, nggak ada kemungkinan untuk berkolaborasi dengan yang lain, nggak cuma tempat-tempat kafe atau tempat-tempat hiburan lainnya aja. Jadi antar anggota juga bisa, antar komunitas juga bisa, kita tetap bisa berkolaborasi dengan siapapun, bebas. Harapannya Bang, gimana Bang kedepannya ini? Harapannya ya semoga event-event kayak gini atau penjual-penjual barang-barang second kayak gini tetap ada, tetap berkembang gitu. Dan makin berkembang, ini harapannya tetap berkembang dan makin berkembang. Oke, amin-amin, mudah-mudahan tetap berkembang Bang ya. Satu kalimat Bang buat event ini Bang, kali ini. Pecah! Oke, siap. Makasih Bang Andi. Oke, jadi aku lagi di tempat salah satu sesepuh ini di Balikpapan. Wih gila Nur. Butik second, oh Bang. Gila. Oke teman-teman, jadi ini sudah, ini Bang Andi juga ya namanya. Nih Bang Ari. Nih Bang, ini aku mau nanya dikit Bang tentang event ini Bang. Kesannya Bang buat event kali ini Bang gimana Bang? Jos, pokoknya eventnya ini bagus sih. Buat setelah pandemik ini kan ada kegiatan seperti ini ya, tetap jaga kesehatan, terus ya buat bagi rezeki lah bagi yang anak-anak yang selama pandemik itu ekonomi lah sedang kacau. Ya ini ya mulai naik buat ekonomi Balikpapan lah ya. Itu sih. Oh, jadi gitu teman-teman. Kita jualan di sini bukan kayak mau anu gitu ya. Kayak bersaing gitu ya. Jadi ini kebersamaan. Oke, Bang Ari gimana Ari? Bang Ari, kesannya ini event pertama Balikpapan punya sih ini thrifting ya kan. Jadi para peminat thrifting kalau ingin mencari brand-brand tidak usah lagi mencari ke pasar ya kan. Ini di sini sudah lengkap ya. Sama sekali lagi kalau ingin memulai usaha thrifting itu enggak semudah pikiran kalian. Itu aja.
tuh teman-teman. Ini susu lo yang ngomong ya. Ini orang-orang termasuk orang-orang berpengaruh di Balikpapan di dunia thrifting. Nih lanjut nih bang, aku pengen nanya lagi bang. Mungkin masukannya aja kali bang, kedepannya event kita ini supaya lebih berkembang gimana bang? Oh kalau untuk berkembang sih pasti kita buka relasi lagi ya nggak, ke tempat space yang lebih besar dan rekrut para thrifting Balikpapan supaya. Mungkin ada kolaborasi gitu bang? Bisa kolaborasi sama musisi biasanya. Jadi sambil kita jualan sambil terhibur, biasa ke kafe-kafe ya nggak? Atau ke ya buat bantu industri ekonomi Balikpapan lah intinya itu. Pokoknya kita bikin event ini supaya untuk naik nama Balikpapan juga bang ya. Oke, Bang Ari gimana Bang Ari? Ya dan mungkin juga seller-seller masar-masar susunya Samarinda pes ya, ikut gabung di event kedepannya nanti biar tambah jos. Ini terakhir ini bang, satu kalimat bang buat event kali ini bang. Jos, bosku, nda dobeng. Oke siap Jos. Bang Ari, keren lah. Ya pokoknya maju terus lah ya dunia thrifting Balikpapan. Oke, makasih buat Bang Andi, Bang Ari. Jadi aku harap sih event ini bakal berlanjut terus menerus sampai ke depannya. Nih aku halo salah satu lagi sama salah satu pemburu juga sih Balikpapan. Harapannya nih Bang kedepannya gimana untuk event kita ini? Harapan saya kedepannya untuk event ini ya makin besar ya, terutama untuk antusias barang-barang second, biar culture ini bertahan terus gitu loh. Okay. Jadi kita juga yang para hunter-hunter bisa survive juga ya. Nama IG-nya apa bang? Biar aku anu sekalian. Hot Rod 354 Staff. Di situ jual apa aja? Di situ ada workwear, aparel-aparel motor custom, ada semua di situ. Contohnya kayak Mones gitu ya. Nice, Redwing, kayak Fondats bisa ada di situ insyaallah. Makasih Bang sudah kontribusinya event ini. Semoga kedepannya kita semakin maju. Oke, ini aku lagi sama salah satu bayar orang yang berpengaruh juga di Balikpapan. Pengaruh apa? Nah, anggota juga lah kru di event ini Bang. Harapan kedepannya nih. Ini kan kita sudah mau selesai nih, mau tutup, harapannya gimana event ini? Harapannya mudahannya ini kan setelah pandemi ini kan baru-baru diadakan lagi nih event ini. Siap. Ya mungkin kedepannya mungkin akan ada lagi dan tambah besar lagi. Mudahan sellernya makin banyak, barangnya makin banyak. Jadi ya doain aja semuanya biar sukses, mantap, bayar. Mantap, bang IG-nya apa bang? Alot Second Hand, jangan lupa ya. Okay. Follow, pokoknya itu fitnya memang udah bagus, tapi kamu kalau lihat aslinya memang meninggal kamu. Sudah lah. Selesai pokoknya. Satu kata buat event ini bang. Weh badas. Badas. Oke makasih ya bang Alut. Oke jadi kita udah mau udahan nih event ini. Sedih juga sih. Udah mau beres-beres sih teman-teman. Ini aku lagi sama bang Andre bang. Kita udah udahan ini bang ya. Udah. Makasih untuk semua. Yang sudah bantu support, yang sudah belanja di sini. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ada lagi bang ya. Iya siap. Mudah-mudahan. Rencana ini kasih gambaran aja bang. Kedepannya mau di mana ini bang? Kita belum tahu kedepannya mandi di mana. Yang jelas pasti ada. Next event berikutnya pasti ada. Ditunggu aja. Tetap dukung event kita ya. Tetap dukung kita. Oke teman-teman jangan lupa kalian kalau kalian suka dan kalian dukung channel saya jangan lupa di subscribe, share sebanyak-banyak ke teman kalian. Karena semakin kalian dukung channel kita maka makin sering aku buat konten tentang seputar dunia thrifting di Balikpapan. Oke saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.